Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul dan berjumpa sekali lagi di surau kita untuk kita berkongsi apa-apa yang baik dan boleh kita ambil manfaatnya insya-Allah taala. Pada malam ini itulah malam Jumaat. Oh, sepatu Yasin ya. Anak itu patut hari Sabtu itu. Balik kampung. Siap balik kampung ya. Ada orang ganti ke tu? Tak ada, kosong lah. Dan pada malam ini insya-Allah taala saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perkara yang bersabit dengan korban. Kerana adalah beberapa masjid dan surau minta supaya saya kongsi ke hari itu. Cuma masjid ni tak ada minta lah, surau ni tak ada minta. Saya sendiri yang volunteer. Next kuliah nanti kita sambung balik pengajian kita daripada subjek fiqhu al-jinayah al-islamiyah, ya, the Islamic jurisprudence of crime ataupun the criminal law of Islam, ya, ilmu tentang fiqh jenayah lah, ya. Di mana kita baru masuk mukadimah itu, ya, jadi belum terlambat lah untuk tuan-tuan ikuti kuliah saya insyaAllah ta'ala, ya. Baru saya ingat 2 kuliah, 3 kuliah kot, baru duduk mukadimah, ya. Baik, sempena dengan tak lama lagi kita akan menyambut Hari Raya Haji yang disebut sebagai Aidul Adha. Baru-baru ni Aidul Fitri, Hari Raya, Hari Raya Fitri. Masa apa saya kata Hari Raya, Hari Raya Fitri? Sebab Aidul Fitri ataupun Aidul Fitri itu dah Hari Raya. Aid mana Hari Raya? Fitri makna fitrah lah, fitri kan. Patut orang kita kena kata Hari Raya Fitri baru betul. Kalau Hari Raya Aidilfitri, dia jadi Hari Raya, Hari Raya Fitri. Dia macam malam Lailatul Qadar. Lepas tu orang kita kata malam Qadar. Sebab Lailatul Qadar, Lailah tu dah makna malam. Mungkin orang Melayu ni dia nak bagi penekanan kot. Sampai 2 kali dia sebut. Malam, malam Lailatul Qadar. Alih-alih hujung Ramadan tak ada orang juga. Ya. Hari-hari raya. Okey lah, boleh lah. Ya. Bulan lepas ataupun sebelum pada ini Hari Raya Fitri, Aidul Fitri, ya. Bolehlah Aidul Fitri boleh dengan bagi atas atau Aidul Fitri pun boleh, ya. Tapi yang paling fasih bagi bawah Aidul Fitri. Orang Indonesia dia tak panggil Aidil Fitri, dia panggil Aidul Fitri. Orang Indonesia lebih fasih daripada kita bahasa Arab dia. Tapi dua-dua pun boleh, ya. Dan tak lama lagi kita akan sambut ataupun melalui pula satu hari raya yang disebut sebagai Hari Raya Adha ataupun Hari Raya Aidul Adha. Hari Raya, Hari Raya Adha, ya. Di mana Al-Fitri masuk kembali pada fitrah lah. Dulu kita tak makan, kita dah boleh makan balik, ya. Fitrah juga mana berbuka. Dulu kita tak berbuka, siang kita berlapar dan berdahaga, kita dah boleh makan balik siang malam. Macam itulah fitrah, kan? Fitri. Hari Raya Adha pula merujuk kepada Adha. Apa nak Adha? Adha-Adha ni tuan-tuan daripada perkataan Duhiyah. Duhiyah, ha? Ataupun Udhiyah, ataupun Idhiyah, ataupun Adha, ataupun macam-macam lagi yang tak fardu ain pun, ya.
Ala kulli hal, Aidul Adha, Hari Raya Adha merujuk kepada korban. Kerana Adha adalah plural kepada Adha, bahasa Arab lah ya. Adakah bahasa Arab sini? Banyak kali dah Ustaz tanya tu. Tak ingat. Ya. Adha singular. Adha plural yang memberi maksud korban. Ataupun ada perkataan-perkataan lain yang lebih familiar dalam buku-buku para ulama kita. Antaranya ialah al-udhiyah. Itu yang biasa digunakan. Bahkan mesti ada satu bab yang khos. Kadang-kadang duduknya di bawah Kitabul Hajj. The Book of Pilgrim. Mana pengajian tentang haji. Dalam haji itu mesti ada satu bab disebut sebagai Babul Udhiyah. Ya. The chapter of korban. Udhiyah. Ya. Sacrifice. Korban ni kita terjemah sacrifice lah ya. Kadang-kadang tuan-tuan dia tidak duduk di bawah Kitabul Hajj, Kitab Haji. Dia duduk di bawah Kitabul At'imah wal Ashribah, the science of food and drinks or beverage. Maksudnya ilmu tentang pemakanan dan peminuman. Yang mana fortunately saya adalah mengajar di beberapa masjid dan surau fiqh berkenaan. Dan tak banyak surau masjid belajar ilmu itu. Ya. Paling dekat dengan saya surau ni lah, surau. Surau apa ni? Belakangan surau apa? Falahiyah. Falahiyah. Madrasah Falahiyah kan? Saya mengajar fiqh makan dan minum. Fiqhul at'imah wal ashribah. Saya nak mengajar fiqh tu habis kitab tu hari. Ya, buku tentang fadilah amal habis. 6-7 tahun saya mengajar di situ. Kemudian saya sambung fiqh berkenaan. Ya, sebelum saya sambung tu saya direhatkan 3 tahun. Tak tahulah saya direhatkan ke, saya rehatkan diri sendiri ke, tak tahu dah. Dia bertukar AJK. Lepas tu dia stopkan saya, lepas tu dia panggil balik mengajar after 3 years bila masuk pengurusan yang baru. Jadi saya ajar fiqh berkenaan lah, fiqh makan dan minum. Ha, satu fiqh yang menarik juga. Ya. Ada masjid tu memang dia nak saya ajar fiqh berkenaan. Dia tengok saya duk kongsi kat Facebook tentang hukum hakam makan dan minum lah ya. Ha, jadi dia minta saya ajar fiqh berkenaan. Ala kulli hal, ia adalah satu ilmu yang amat menarik sekali. Okey, kadang-kadang dia duduk dalam slot ataupun dalam tajuk di bawah fiqh berkenaan. Fiqh makan dan minum memang ada babul udhiyah jika dia tidak ada dalam kitabul hajj, dalam kitab haji ya. Ala kulli hal, duduk bawah haji ke, duduk bawah makan dan minum ke, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Ada ulama letak di situ, ada ulama letak di sini. Ala kulli hal, ia adalah fiqh yang amat maklum sekali. Bab tu amat maklum sekali dan tidak miss dalam mana-mana buku syarak, especially buku-buku fiqh. Adanya babul udhiyah, bab korban. Ha, merujuk kepada hari haji dan ibadah korban tu sendiri. Ya. Hari haji ni adab lah adab. Ya. Bincang pasal semayang hari raya. Tapi biasa bab-bab adab ni biasa dia duduk dalam kitab usalah. Ha, kerana dalam kitab semayang, the chapter of prayer ataupun the book of prayer, dalam bab semayang tu kan tuan-tuan belajar fiqh semayang, belajar syarat sah semayang, syarat wajib semayang, rukun semayang, sunat semayang, semayang-semayang sunat, semayang-semayang dilarang, waktu-waktu yang dibenarkan semayang, yang tak dibenarkan semayang. At the end, tuan-tuan akan belajar semayang sembahyang yang digalakkan dalam Islam. Ada semayang yang digalakkan secara berjemaah, ada semayang yang digalakkan secara tidak berjemaah. Yang digalakkan berjemaah ada 5 semayang sekurang-kurangnya. Salah satu ialah Salatul Aidain, semayang 2 hari raya. Jadi kalau dalam slot semayang, hari raya puasa ke, hari haji ke, duduk dalam kitabus solat. Ya? Ha, kita belajar adab di situ. Ya? Ha, tapi mungkin juga lah ada sentuh sikit sebanyak dalam bab korban ni. Tapi setahu saya dia tak sentuh lah tentang semayang. Tapi mungkin ada sentuh adat-adat yang lain. Tapi dia lebih mengkhusus dalam babul udhiyah ialah tentang ibadah korban tu sendiri ya. Baik, di mana tuan-tuan ada banyak perkara yang dibincangkan oleh para ulama. Kerana ada banyak jugalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang korban. Sebab itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, korban disyariatkan. Ya. Nah, dan ini jelas disebut oleh ulama-ulama kita, antaranya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maghdisi dalam bukunya Al-Muni, antara buku yang the best lah dalam market. Ya.
Saya masih ingat lagi Profesor Dr. Daud Bakar. Kenal? Tak kenal eh? Our number one Muamalat Scholars in Malaysia. Saya bukan Malaysia sajalah. Singapura pun rujuk dia. Dunia banyak ambil dia sebagai penasihat dalam hak ehwal kewangan Islam. Saya yang panggil dia our number one scholar in Muamalat sebenarnya. Okay, tokoh terutamalah. Dia dulu bos di, sekarang pun bos lagi kot, di Penasihat Syariah di Bank Negara, di sekuriti SC kan, Security Council lah, babak pelaburan Islamik ni lah. Tapi kira tokoh lah tuan-tuan, Daud Bakar. Ya tak? Mana boleh tak kenal. Dia pun pernah ditanya oleh Ustaz Fawaz Fadil dalam satu slot bicara ilmu lah tentang muamalat Islam. Kenal Ustaz Fawaz Fadil? Tak kenal juga. Ustaz Hasan kenal Ustaz Hasan. Ustaz Fahd Fadil tok lah tuan, antara ustaz yang ada orang kata apa, antara ustaz yang terkenal jugalah, yang agak alim lah dalam bab usul fiqh. Dia ada dalam YouTube tu, dia ada slot untuk buat bicara tentang muamalat ni. Saya dulu ada tonton jugalah. Daud Bakar pernah ditanya, mana buku yang Prof paling suka? Dia kata, buku yang saya paling suka ialah buku Al-Mughni, karangan Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ya? Buku tu secara asasnya Hambali. Dia duduk dalam kelompok buku-buku fiqh muktabar mazhab Hambali. Tapi, ia membicarakan fiqh secara meluas. Sehingga buku itu disebut sebagai buku ensiklopedia, buku mausuah. Dia bukan hanya bincang pasal fiqh mazhab Hambali, tapi dia sebut juga mazhab-mazhab yang lain. Dia sebut juga dalil-dalil yang ada. Dia juga melangkau kepada bukan hanya mazhab yang terkemudian seperti Hambali of course lah ya, Syafi'i, Maliki, Hanafi ke atas, tapi sahabat Nabi. Pasal sahabat Nabi pun ada mazhab-mazhab tertentu juga. Ibnu Abbas ada pendapatnya. Ya. Ibnu Mas'ud ada pendapatnya. Kira mazhab sahabat lah. Jadi dia agak meluas. Sebab itu disebut sebagai fiqh encyclopedia. Ya. Anak kami di universiti pun tuan-tuan, fiqh-fiqh yang kami belajar memang fiqh encyclopedia. Fiqh yang meluas dan tak tertentu kepada satu-satu skop aliran atau mazhab. Kita belajar belaka. Ya. Dan alhamdulillah selain daripada kita dapat ilmu yang lebih, nak kata banyak taklah kan, tapi yang penting pendedahan tu ya. Baik, jadi dia sebut buku dia paling suka buku Al-Mughni. Dan saya, dan saya kira orang yang belajar fiqh pun dia suka buku itu. Dia buku yang agak menarik lah untuk kita baca dan kita rujuk. Dan buku-buku fiqh moden pun banyak rujuk daripada Al-Mughni. Dia tak banyak beza dengan buku Al-Majmu' karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita mazhab Syafi'i pun ada buku top encyclopedia juga. Bukan Mughni saja, bukan Ibn Qudamah saja mazhab Hambali tu. Mazhab Syafi'i pun kita ada buku kita. Itulah buku Al-Majmu' karangan An-Nawawi rahimahullah. Buku tu memang duduk dalam kelompok mazhab Syafi'i. Tapi perbahasannya meluas sehingga buku Al-Majmu' juga seumpama buku Al-Mughni yang diiktiraf sebagai buku encyclopedia. Semua mazhab dia bincang. Semua dalil dia masuk kan, hingga melangkau kepada mazhab-mazhab salafus soleh yang terdahulu di kalangan tabi' tabi'in, tabi'in, hatta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, ajma'al muslimun ala annal udhiyah ala mashru'iyyati al-udhiyah. Telah ijma' dan sepakatlah seluruh orang Islam akan pensyariatan korban. Ya. Sebab itu korban tuan-tuan pada asasnya tak ada siapa yang boleh sangkal. Tak ada siapa yang boleh bantah atau tidak bersetuju dengan hukum itu pada asalnya. Mungkinlah dia bolehlah tak bersetuju dengan, boleh jadi pengurusan korban di surau ni, boleh jadilah kan, tak tahulah. Ataupun apa-apalah yang bersabit dengan korban in specific hak ni. Tapi dia nak sangkal, nak bantah asal hukum tu tidak boleh.
Which is unfortunately, kita dengar ada juga dakwah-dakwi setengah orang yang dia tak setuju dengan korban yang ada dalam Islam. Katanya membazir. You just waste your money. Takat nak makan lembu, dia kata. Bila-bila masa kita boleh makan, buat apa nak beli lembu, nak buat... Lalih-lalih makan jadi taik je. Oh, ustaz buat cerita. Saya sendiri dengar, tuan-tuan, seorang cikgu yang berkata begitu. 15 years ago, 15 tahun yang lalu. Nasib baiklah masa tu saya belum betul-betul ustaz lagi, baru nak start. Ha. Kalau sekarang dia kata begitu dah depan saya, tak tahulah saya nak buat macam mana. Mungkin saya akan jawab, sampai dia menangis kat situ lah. Tapi masa tu saya muda lagi kan, masa tu. Lain ni pun muda juga. Tapi masa tu memang pasal baru nak start. Kita dengar je lah. Dia kata apalah. Saya tak setuju dengan korban ni, dia kata. Alih-alih beli lembu, makan jadi taik, dia kata. Duit tu kalau dikumpulkan untuk bantu orang Islam kan bagus. Seriously. Dan saya, tuan-tuan, beberapa minggu yang lalu juga ada bagi ceramah korban di Taman Melawati. Right away after kuliah, ada seorang jemaah jumpa saya. Dia kata, ustaz, betul ustaz cakap. Saya dulu pun juga pernah berkata begitu. Tapi saya sudah bertaubat lah. Selepas saya faham tentang korban ni, dia adalah hukum Allah. Telah disyariatkan kepada kita. So, awak tak nak korban, that is okay. Kerana ia tidaklah wajib menurut majoriti. Tapi saya pernah menyangkalnya, dia kata. Nasib baik dia tak tanya saya. Okay, dulu saya kapir, ustaz. Tak tahulah kan kapir kita. Kita ni sekarang bukan suka mengkapir-kapirkan orang. Tapi menyanggahi perkara yang telah disepakati oleh para ulama, dengan jelas ijma'nya based on Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak dibolehkan sama sekali. Haram of course. Dan boleh membawa kepada kekufuran, walaupun kita tak katalah kafir secara jelas, tapi tak boleh lah. Ya. Jelah kadang-kadang orang ni, kadang-kadang dia otak dia tu lajak sangat kan. Bijak lebih daripada Allah Taala, mana tahu kan. Bijak lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korban ni ada kepentingannya yang tersendiri, ya. Dan Allah Taala syariatkan. Ya, dia tak banyak beza dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Mu suka ke, mu tak suka ke, once Allah Taala dah syariatkan, awak kena terimalah, ya. Dan ada hikmahnya, cuma awak tidak tahu. Dan awak tidak merasa akan kebaikan-kebaikan pensyariatan itu. Baik. No doubt, tuan-tuan, memang disyariatkan, sepakat para ulama. Tak ada siapa yang kata korban tidak ada dalam Islam. Walau bagaimanapun, ada perbezaan di kalangan mereka tentang hukumnya. Which is, ini bab pertama yang saya nak ataupun slot pertama yang saya nak kongsikan pada malam ini. Itulah hukum korban. Kata-kata tahu dah korban ni taklah wajib. Melainkan kalau kita bernazar, lalu kita mewajibkan ke atas diri sendiri, pada saat itu wajib lah. Betul tak? Oh, saya kalau anak saya boleh masuk UIA, katanya UIA ni bagus. Oh, saya sebut UIA pasal mesti saya kan. Saya nak korban tahun ni. Oh, tiba-tiba anak dia masuk UIA betul. Maka apa hukumnya? Awak telah bernazar. Maka awak wajib melakukan. Wajiblah pasal bernazar. Ya. Adapun dalam konteks biasa, korban ini tidak wajib di sisi majoriti. Ulama sepakat ada pensyariatannya masyru', tapi dari sudut hukum tu ulama ada sedikit sebanyak perbezaan, ya. Baik. Majoriti kata tak wajib, tuan-tuan, ya. Pasal apa tak wajib? Kerana memang ada hadisnya yang tersendiri. Antaranya ialah yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim ataupun Bukhari. Di mana kata Nabi SAW, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayudahi fala ya'khudhanna syai'an min sya'rihi, sya'rihi wa basharihi." Atau kama qala. Nabi kata bila masuk 10 Zulhijjah, mana daripada 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, sampai kepada hari raya haji itulah. Dan ada di antara kamu yang hendak berkorban. Masuk 1 Zulhijjah, aku rasa nak korban lah.
ya. Borang tak isi lagi. Duit pun tak pergi cucuk lagi. Tak serah lagi kat masjid. Ya tak? Of course lembu tak beli lagi. Tapi dah ada niat untuk melakukan korban. Ya. Maka Nabi kata, janganlah dia mengambil sedikit pun daripada rambutnya dan bulu-bulu yang ada pada badan jugalah ya. Atau kukunya. Ya. Pasal dah ada niat nak korban. Sebab tu orang tanya saya, ustaz, niat korban ni macam mana sebenarnya? Bila kita nak niat? Masuk bulan Zulhijjah, betul tak? Awak dah ada niat untuk beli korban. Of course lah kalau awak sudah isi borang, awak dah bayar duit kepada masjid dan sudah buat perwakilan kepada mereka, nak niat apa lagi? Awak dah niat korban lah tu. Ya? Tinggal lagi pihak masjid pada hari korban dan penyembelihan dilakukan. Itulah waktu wajib yang sebenar. Di mana tuan-tuan waktu tu tuan-tuan tak sembelih haiwan ke tuan-tuan sembelih? Waktu wajib ni waktu sembelih tu. Tapi tuan-tuan dah wakilkan. Jadi pihak masjid lah yang kena niat masa sembelih tu. Imam kita sembelih masa sembelih tu, dia kena niat lah dia menjadi wakil kepada peserta-peserta tertentu untuk lembu yang disembelihnya itu. Sebab tu kalau boleh dia kena tahulah lembu ni dia wakil siapa, ada 7 orang. Biasanya penyembelih akan tengoklah lembu siapa ni. Oh, nombor 1 Hasan Syed Mak, nombor 2 Hasan Yusuf, nombor 3 Hasan. Okey, 7 orang dekat ya. Okey, saya mewakili apa gitu gini. Dia pun sembelih zak. Ya. Nampak? Gitu aja. Ya. Dulu-dulu yang dibuat di kampung-kampung, bila waktu nak sembelih tu, penyembelih akan tarik tali lembu di leher lembu, 7-7 orang akan pegang tali berkenaan. 7-7 pegang tali. Mula-mula tarik lembu dengan tali kan. Jadi 7 orang ni mari pegang tali. Jadi after that penyembelih pula pergi. Jadi 7 orang ni suruhlah tali kepada si penyembelih. Bici tak perlu macam tu pun. Ya. As long as penyembelih tahu, ya, peserta-peserta yang mana dia menjadi wakil untuk dia menyembelihkan, that's okay. Tak perlu nak tarik tali dah apalah, ya. Contoh surau ni ada buat 7 ekor lembu penyembelihan. Mana dia nak sembelih lembu ni, dia tahu dia wakil siapa. 7 orang kan? Okey. Lembu ni dia nak wakil siapa? 7 orang kan? Maka dia sembelih tu niat mewakili peserta-peserta tadi. That's it. Ya. Tapi kalau nak bahas bab niat lebih detail, kena cari ahli niat lah. Kami belajar fiqh pun tak adalah sampai begitu sekali. Peserta ada niat untuk melakukan korban pada awal bulan Zulhijjah. Kemudian dia isilah borang, berilah duit, buat perwakilan, that's it. Selesai dah bagi pihak dirinya. Kalau dia tak mari masa korban, dia mari masa selesai segala-galanya untuk ambil daging saja, sah korbannya. Sah korbannya. Kerana dia dah wakil kan. Tapi sebaik-baiknya dia hadir jugalah untuk sama-sama menyaksikan korban itu bersama-sama dengan penyembelih dan sama-sama ikut serta membantu melapah kulit, ya, apa nama, daging dan seumpamanya. Itu lebih-lebih berpahala, ya. Tapi as long as dia niat pada awal bulan Zulhijjah itu, sudah dikira berpahala insyaAllah ta'ala. Dan start daripada tu, kata Nabi, ada niat nak korban, jangan potong. Okey, apa poin dia? Nabi kata, bila masuk 10 Zulhijjah tu, 1, 2, 3 tu, dan seseorang daripada kamu hendak berkorban. Hendak tu. Jadi dia kata hendak. Bila hendak, benda tak wajib lah. Ya? Sementara tuan-tuan, memang sabit daripada beberapa orang sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar Al-Khattab, seperti Abu Mas'ud Al-Badri, seperti Ibnu Abbas, seperti Bilal bin Abi Rabah, mereka tidak melakukan korban pada tahun-tahun tertentu. Ada kalanya mereka memberi wang sahaja kepada pembantu-pembantu mereka. Ambil duit ni, pergi beli daging katanya. Ada pula yang ditanya, kenapa tuan tidak berkorban? Ini satu ibadah. Dia kata, aku tidak berkorban kerana aku tak nak. Ini Abu Mas'ud Al-Badri. Orang mengatakan ia adalah perkara yang wajib.
Dia macam Nabi lah tuan-tuan. Nabi ni kadang-kadang dia buat satu-satu benda, kan? Dia buat sampai satu tahap dia tinggalkan. Untuk nak tunjuk bahawa dalam hal ni ada keluasan. Ia tidak wajib. Most of the time Nabi berwuduk three times. Dan Nabi berkata, tilka wudu'i wa wudu' al-anbiya min qabli. Itulah wudu'ku dan wudu' Nabi-Nabi yang terdahulu. Which is the best, the most perfect wudu', ablution. Tapi once a while Nabi wudu' dua kali. Tuan-tuan buka lah Sahih Bukhari. Kata Abdullah bin Zaid, tawadda'an Nabi marratain. Nabi wudu' dua kali. Oh, aku belajar salah lah belum ni. Kata tiga kali. Ni hadis kata dua kali. Oh, jenis balik hadis lah. Ha, ya. Yeah. Lepas tu pergi belik hadis tu jumpa pula. Kata Ibn Abbas dan Sahih Bukhari itu, tawadda'an Nabi marratan. Nabi berwuduk sekali-sekali. Sekali-sekali pula. Sunnah belaka ni. Memanglah asal Nabi buat ada kesunahan itu. Tapi tiga kali yang Nabi rutinkan itulah yang paling afdal. Itu the most sunnah yang perlu kita lakukan. Tapi once a while Nabi berwuduk dua kali dan tiga kali, nak tunjuk bahawa benda ni very open. Dia tidak wajib. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda. Dia nak tunjuk ke orang benda ni tak wajib. Jadi dia tidaklah merutinkan every year. Daya adalah asar yang sahih. Jadi muatkan dalam buku-buku sunan, terutama buku-buku yang disebut sebagai buku-buku musannaf, ya. Ada dalam musannaf Abdul Razak dan selainnya. Kalau orang belajar NDT dia tahulah, ya. Cerita dia sebab tu majoriti kata tidak wajib. Walau bagaimanapun, kalau kita ada lebihan wang, amat-amat digalakkan untuk kita melakukannya. Kerana tak dinafikan tuan-tuan, di sana ada segelintir ulama yang besar-besar juga yang mewajibkannya. Di mana kalau orang tu ada kelebihan, dia tidak berkorban, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat hujah dia agak kuat juga. Ya. Walaupun majlis kata tak wajib. Ya. Macam Nawawi lah. Dia tokoh lah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tidak wajib, dia pun bersetuju. Dan katanya ikhtilafal ulama fi wujubil udhiyah 'alal musir. Wa dhahaba jumhuruhum ila annaha laysat biwajibah. In tarakaha bila uzrin lam ya'tham wa lam yanzalha al-qada. Kata Nawawi, sebenarnya dalam hal ni ulama tak sepakat. Majoriti kata tidak wajib. Jika kita meninggalkannya tanpa keuzuran, insya-Allah tidak berdosa dan tidak diwajibkan qada. Wa dhahaba ba'duhum ila al-wujub. Tapi sebahagian daripada mereka mengatakan wajib. Dia pun sebut satu persatu. Pertama ialah Abu Hanifah. Dia kata wajib. Yang kedua ialah siapa lagi? Lais bin Sa'ad. Yang ketiga, yang keempat adalah beberapa individu yang disebutkan. Yang saya pun tak ingat sebenarnya. Ala kuliah ada wajib. Dan dibawa dalil-dalil daripada mereka. Kenapa dikatakan wajib? Ya. Pertama, kerana ada penekanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis Nabi kata, hadis ni hadis Ibnu Majah. Cuma ulama khilaf lah, sahih dhaif itu ada khilaf sikit. Ala kulli ada hadis itu. Nabi kata man kana lahu si'atun falam yudahi fala yaqribanna masjidana. Ya. Siapa-siapa yang ada lebihan dari sudut wang dan hartanya, mana dia ada duit lah. Kalau dia tak ada, tak boleh buat apa. Ulama sepakat kalau kita tak mampu, tak wajib. Ya tak? Memang kita ada gaji tiap-tiap bulan. Tapi dah tolak sewa rumah, tolak sewa kereta. Ya tak? Tolak belanja itu, tolak belanja ini. Kita kan banyak miskin bandar. Nampak je pakai kereta besar. Tapi saya kereta buruk je. Ha, tapi sesak. Ngam-ngam aja duitnya. Simpanan tak ada. Kalau ada pun memang untuk emergency. Ya? Jadi orang seumpama ini no doubt lah. Tak wajib lah. Tapi kalau dia ada lebihan, ada lebih. Bukan kata 2-3 ribu dalam bank yang tak diusik. Kadang puluh-puluh ribu. Ya tak? Ahok ni, kalau boleh korban. Pasal apa? Pasal ada ulama yang kata wajib. Ya? Dan saya bagi pendedahan ni bukan nak bagi orang keliru. Cuma nak membuka minda dan memberi ilmu tambahan pada tuan-tuan. Ahok selama ni tuan-tuan tahu hanya sunnah saja. Sunnah. Korban. Sunnah. Oh, ni ada orang bagi tahu kata wajib. Ha, tu buka sikit biji mata tu. Ya tak? Kurang-kurang adalah
selain daripada menambahkan ilmu tuan-tuan, membuka minda, dan tuan-tuan juga akan memberi penekananlah kepada hal itu. Saya bukan nak memberi tekanan, tapi nak memberi penekanan. Tak sama tu, tekanan lain, penekanan lain. Nabi kata, siapa-siapa yang ada lebihan tapi dia tidak berkorban, jangan datang ke masjid kami. Duit ada banyak, tak usah korban. Tak buat gambar duit demo. Kaya ke bank, tinggal ke bank. Marah bank saya, ya kan? Saya perlu bank tuan. Saya kalau di media sosial, kalau orang anti-bank, mah saya tak bersetuju lah. Kalau komen tu sama-sama menjawab lah. Saya ni anti-bank tidak. Humble bank pun tidak. Tapi kita cerita skop yang betul lah. Pasal kita belajar mamalah kan. Baik. Jadi Nabi kata jangan dekat dengan masjid kami. Ya tak? Ya. Dia orang yang ada harta. Lepas tu tak berkorban. Datang masjid baguslah, bantu dan seumpamanya. Tiba-tiba keling daging lebih pada orang pula, menteri dia buat kerja. Oh, dah dia dah letak korban. Ada jenis lagu tu. Apa tak adanya? Saya beberapa tahun menguruskan korban. Kadang-kadang saya yang pening kepala bukan peserta-peserta korban tu. Pembantu-pembantu dan petugas korban tu yang memeningkan kepala, termasuk AJK juga. Belum apa-apa lagi dah simpan dah daging-daging untuk anak dia, menantu dia. Betul aja. Alah. Saya pengalaman pun ada bab ni. Ya. Syarat ke? Baru satu bab ni, nak perhabis dua bab lagi ni. Jadi satu penekanan lah daripada Nabi. Biarlah kita tak pegang dia wajib pun, tapi kita kena tahu ada emphasis from the prophet. Ada penekanan daripada Rasulullah SAW dalam hal ini. Soal hadis tu ada kata ta'if, ada kata sahih tapi mauquf, itu soal yang lain. Bagi saya kita ketepikan yang itu. Yang penting ada penekanan jugalah dalam fiqh, dan ada ulama yang mengatakan ia adalah wajib dan mesti dilakukan bagi orang yang ada lebihan lah, ya. Dan sebenarnya hari ini cukup mudah untuk tuan-tuan melakukan korban, cukup mudah sekali. Kadang-kadang nak pergi masjid surau, nak jumpa dengan penyelaram, malu pula saya ni, dah lah sekali-sekala pergi masjid, ya tak? Paling-paling pun setahun sekali masa Ramadan saja, malu yang nak pergi. Tak apa, online banyak platform hari ni, tapi tengok-tengok juga lah tuan-tuan, kan kena scam nanti, ya. Dan unfortunately hot online-online ni pun ada saya lihat masalah jugalah, terutama dari sudut akad yang dilakukan, which is ada roro sikit sebanyak lah, ya. Nah, kami dalam grup mamalat kami memang kami bincang detail lah tentang akad-akad yang dilakukan oleh syarikat-syarikat online, di mana sebahagian lah daripada mereka tidak menyediakan akad yang perfect lah, ya. Dari sudut mamalat tu dia tak berapa memenuhi lah kriteria-kriteria untuk akad yang sah lah, ya. Jadi ada goro lah, ya, sikit sebanyak. Syarikat meniaga lembu tapi buat wakalah saja, ya, dia tak buat jual lembu yang sepatutnya. Paling-paling dia kena buat salam lah. Tuan-tuan kalau nak beli online, saya sarankan tuan-tuan melalui Al Khairi Korban. Ya. Ada 2-3 syarikat lah yang kita tengok. Baguslah dia punya kontrak. Clear. Tak ada goror dan meyakinkan. Nombor satu Al Khairi Korban. Tahu Al Khairi Korban? Tak tahu juga. Minai dulu. Al Khairi Korban tuan-tuan, dia punya penasihat syarah dia number one ialah Dr. Zaharuddin. Bismillah. Tahu Dr. Zaharuddin? Tak tahu juga. Oh, nanya saya ni, tanya semua tak tahu belakang malam ni. Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, bekas pensyarah UIA yang terdahulu. Our Future Scholar Muamalat. Dia panggil tokoh ataupun ulama muamalat masa hadapan. Dia dapat anugerah tahu, dia kotor. 2-3 tahun yang lalu. Oh, dia punya level dah lain dah sekarang. Sekarang dia Profesor Adjung di UNICEF. Saya pun tak tahu apa function profesor tu. Mungkin big profesor kot. Dia memang orang yang dianggap sebagai, bukan dianggap lah, memang tokoh lah hari ni, ya.
Dia penasihat dia, ya. Yang kedua penasihat dia ialah Dr. Ahmad Sufian daripada Universiti Malaya. Kenal? Habis masa duk tanya kenal tak kenal, kenal tak kenal kan. Ya kena kenal lah tuan-tuan, tokoh-tokoh kita. Dia juga tokoh muamalat hari ni yang meningkat naik. Mungkin nak dibandingkan dengan Zaharuddin, mungkin dia tak berapa masyhur. Dia masyhur juga. Tapi Zaharuddin lebih masyhur lah, ya. Sekarang dah masuk international level. Dr. Sufian ni atau Ahmad Sufian ni top juga. Ya. Tuan-tuan boleh follow Facebook dia, page muamalat. Taip dia muamalat, dia akan keluar page dia. Ya. Saya tak adalah rapat dengan dia, saya pernah juga WhatsApp dia dulu masa nak sambung PhD. Tanya dia macam mana nak sambung PhD muamalat di UM. Tapi dia dengan geng-geng kita yang grup muamalat ni memang satu kepala lah, satu kepala. Muamalat ni dia macam lain-lain juga. Ada yang tak satu kepala. Ya tak? Tapi dia dengan kita, alhamdulillah. Satu tim lah kita kata. Ya? Dan JAKIM hari ni tuan-tuan nak buat parameter baru untuk pelaburan emas di peringkat tempatan. Dia salah seorang penasihatnya yang jadi AJK untuk berbincang. Pasal parameter yang ada ni katanya bagus, tapi nak bagus lagi. Jadi dia bincang untuk buat parameter yang baru, ya. Jadi dua orang tokoh jadi penasihat korban. Tak okey lagi. Okey sangatlah. Dan penasihat yang ketiga ialah Dr. Rozaimi B. Ramli. Kenal Dr. Rozaimi? Oh, Rozaimi kenal. Ya. Rora, betul Rora. Boleh panggil Rora ke? Dia marah panggil Rora dia. Jadi Al-Khairul Karban ni kita lihat dia punya akad tu jelas lah. Dan saya personally tahun lepas pun pernah share apa nama posting yang dibuat oleh Al-Khairul Karban di page saya lah, ataupun di Facebook saya untuk saya wawarkan lah kepada orang lain. Dan ada lagi lah 2-3 company yang saya lihat pondok ilmu pun bagus juga, ya. Adalah 1-2 lagi. Baik. Jadi cerita dia gitulah tuan-tuan, ya. Surah ni berapa ekor korban? Tak ada. Tak ada buat tahun ni, rehat. Tak apalah, rehat. Boleh aja. Tapi kalau tak buat pun tak apa, boleh buat kuliah korban. bagi ilmu tambahan, ya. Baik, itu satu bab hukum. Yang kedua tuan-tuan, yang saya nak kongsikan juga ialah berkaitan dengan pembahagian daging korban. Surah ni mungkin tak buat, tapi mungkin tuan-tuan buat di tempat lain, ya, ataupun tuan-tuan buat online. Kerana hari ni tuan-tuan, macam saya cakap tadi, nak korban tak susah sekali. Tak nak buat di masjid dan surau, mungkin tuan-tuan tak setuju atau seumpamanya, malah atau seumpamanya, bahkan malu, tuan-tuan boleh saja buat secara online. Pilih saja syarikat-syarikat tertentu, kemudian tuan-tuan buatlah atas talian berkenaan, ya. Sama ada di peringkat dalam negara ataupun di luar negara. Dan hari ini kita lihat fatwa global, fatwa tempatan mengharuskan untuk kita berkorban di luar daripada tempat kita, khususnya di luar negara, di tempat-tempat yang ramai fakir dan miskin. Korban di Kemboja, korban di mana-mana lah tempat, ya. Dan saya personally pun pernah beberapa kali korban di luar negara. Cuma kalau boleh, janganlah kita pilih berkorban di luar negara kerana murah. Niatlah untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di luar. Walau bagaimanapun, keutamanya tetap di tempat kita. Ya tak? Ataupun mungkin tuan-tuan, Allah, dah selon ni kemah lembu. Mana ada 600, 700, tak ada lah. 800, 900, 1000 ada masjid. Saya banyak tanya tempat kan. Saya ingat 7-8 tahun lepas masa saya uruskan korban, lembu kalau 5,000 dah besar. Lembu saya beli 3,800. Lembu yang sederhana. Mana tak besar, tak kecil. Kalau 5,000 waktu tu dah besar dah. Sekarang mana ada 5,000 besar. Kok dah tak ada 5,000 kot. Pasal ada yang saya tengok, satu bagai 900, ada yang 1,000. Yang kawan beritahu lah, ya. Di masjid-masjid surau lain lah. Ya. 800 ada lagi kot saya rasa. Tapi kalau online murah, ya. 300 boleh dapat satu bagai lembu. Ya, di Kemboja, di India, ya, di Pakistan. Ya. Kalau boleh, jangan kena murah lah. Melainkan kalau kita memang tak berapa nak ada duit lah. Ataupun, kalau kat sini satu bagai 800, kat sana dia ambil 3 bahagian.
Macam kawan saya ada seorang tu, dia kata, ustaz, saya nak korban kat luar negara ni. Saya pun masukkan dia sekali dengan saya. Dia ambil dua bahagian. Jadi seumpama kat sini jugalah. Jadi obviously dia ambil tu bukan kerana murah, tapi kerana mungkinlah dia ada niat nak bantu atau seumpama. Tengok segitu. Cerita dia gitulah. Jangan-jangan kita kerana nak murah ya. Susah juga macam tu kan. Baik. Yang kedua tuan-tuan ialah pembahagian daging korban, which is tuan-tuan, daging korban ni saya lihat model-model diamalkan dalam masjid surau ni, alhamdulillah lah. Saya tak katalah orang kata tak betul. Cuma pengurusan tu perlu diperbaiki, tapi cara pembahagian tu model-model dilakukan tu saya lihat tak ada masalah sama sekali. Kerana dalam syarak sebenarnya tidak ada satu standard. Bagaimanakah pembahagian daging korban sebenarnya? Seumpama yang disebut dalam buku-buku fiqh. Lam yuhaddidhu asy-syar'un. Itu kata Syekh Al-Azazi dalam buku beliau. Syarak tidak menetapkan. Sebab itu ada macam-macam kaedah, ada macam-macam model. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun saya lihat ada 5-6 model. Ya. Ada yang kata serkah semuanya. Serkah semuanya. At-tasadduq bil jami'. Nah, memang pun kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW selepas baginda menyembelih sendiri korban baginda unta-unta lah, katanya 60-70 ekor macam tu, banyak kan. Nabi tak larat, Nabi serah pada Ali dan Nabi berpesan pada Ali, serkahkan ke semuanya korban-korban baginda sallallahu alaihi wasallam, kulitnya, dagingnya dan tulang temulang. Lepas tu saya tak tahulah majoriti atau tidak, sebahagian daripada ulama menggalakkan kita bagi semua, walaupun ada segelintir tak setuju juga. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya Al-Imam siapa nama tu, Abu Thayyib Ibnu Salamah, dia kata tak boleh sedekah semuanya, wajib makan walau sedikit pun. Dan dia berdalil daripada ayat Quran, daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-36, di mana adalah perintah Allah Ta'ala di situ, fakulu minha wa ta'imu al-ba'is al-faqir, ataupun wa ta'imu al-qani' wal-mu'tar. Allah Ta'ala suruh makan dan Allah Ta'ala suruh sedekah, jadi dia kata kena makan juga. Walau bagaimanapun, sebagai ulama lain tidak setuju, tidak wajib makan. Antaranya Nawawi, Nabi kata makan ni sunnah, mana bolehlah kita makan, tapi tidaklah wajib. Sedekah semua pun tidak ada masalah ya. Baik, yang kedua, banyakkan bersedekah. Kalau kita ambil pun sikit saja, macam Nawawi kata lukmah au lukmatain, satu mulut atau dua mulut, mana one small portion of the korban. Kalau nak makan banyak pergi beli, ini kita nak buat ibadah, banyakkan bersedekah, ambil sikit je ya. Bahkan kata sebagai mereka makan hot tak sedap bagian organ tu, hati dia ke jantung dia ke, tapi saya sedap hati dengan jantung ni. Tapi dikira antara nak dibandingkan dengan daging, dia lebih bernilai lah daging tu, ya tak? Daging sekarang sampai RM45 sekilo, daging terpatah tau, betul tak? Hati mana ada sampai RM45 sekilo. Lepas tu ada yang tanya saya, ustaz, kalau kita dapat banyak daging korban, kita nak jual boleh tak? Allah tahulah daging sekarang mahal. Tak boleh jual. Melainkan kalau awak orang yang fakir dan memerlukan wang, baru boleh jual. Kalau awak dapat banyak orang bagi, kok awak tak boleh jual langsung lah. Kalau awak korban, awak nak jual, tak boleh. Ini orang bagi, orang bagi, orang bagi. Kita dah ada korban dah. Lepas tu jiran bagi, imam bagi, Bilal bagi. Oh lah banyak, 5-6 kilo. Jual dapat duit tu. Boleh tak jual? Sebagai ulama kata tidak boleh jual. Itu yang difatwakan di pihak kita. Wilayah persekutuan umpamanya memfatwakan bahawa siapa-siapa yang dapat daging korban, dia tak boleh jual, melainkan kalau dia orang yang fakir dan memerlukan wang itu. Ya tak? Walaupun bila saya semuk, ada yang kata boleh jual pun. Sebab yang tak boleh bila kita berkorban, ini kita diberikan korban, ia telah menjadi hak kita dan terpulanglah untuk kita melakukan apa sahaja, kita nak makan ke, kita nak bagi orang, kita nak jual ke. Ada ulama kata begitu. Tapi yang kita lihat yang sebaik-baiknya, saya memilihlah untuk mengatakan bahawa tak boleh dijual jika ia adalah orang yang tidak miskin. Tapi kalau orang miskin ada keharusan lah ya. Jadi jangan jual lah. Dan saya personally pun tuan-tuan, saya tak nafikan, memang saya pun ada dapat banyak daging ni. Pasal ustaz kan, semua orang nak buat baik dengan ustaz, saya pun tak tahu kenapa. Orang tu bagi, orang ni bagi, orang tu bagi, orang ni bagi. Saya nak susah hati.
Kadang penuh saya punya peti ais tu. Peti ais rumah saya dah tak besar mana kan. Susah nak simpan pula. Ha, kadang-kadang saya lagi sakit hati tu, dia bukan bagi daging. Dia bagi perut sampai 10 kilo. Saya tak ada tempat nak simpan. Ustaz, ada lebihan korban lah sikit. Ustaz nak tak? Oh, kita dengar. Daging tu. Boleh lah, boleh. Dahlah dia bagi kita perut. Saya bagi ke kawan saya. Ha, pasal saya tak pandai nak buat. Ya. Ha, perut pun sedap juga, bukan tak sedap. Ya. Bagi orang tuan. Eh. Ha, dan saya bila saya dapat banyak, saya akan agihkan pada orang. Dan saya tidak pernah jual. Kerana saya bersetuju dengan pendapat yang kata bahawa tidak boleh dijual sama sekali. Di atas umum larangan Rasulullah SAW. Walaupun adalah sikit sebanyak pendapat dalam bab ni. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Ha, tapi, ialah, ya, ini ibadah. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, ada banyak model saya sebut tadi. Ha, pertama, sedekah ke semuanya. Kemudian sedekah sebahagian besar daripadanya, ambil sedikit sahaja. Ha, ada pula suruh bagi dua. Itu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang lama. Ya. Sebahagian dia ambil untuk dirinya, dia makan, dia simpan dan seumpamanya. Sebahagian yang lain dia sedekahkan kepada orang lain. Bagi dua lah. Ha, itu pendapat dia yang lama. Disebut sebagai Qaul Qadim. The old one. Pendapat dia yang baru, bagi tiga. Ya. Dan itu yang saya lihat, hatta dalam panduan Jakim pun, dia suruh bagi tiga. Satu per tiga kita ambil, satu per tiga sedekah pada fakir miskin, satu per tiga lagi hadiah kepada jiran-jiran, sahabat handai dan kaum keluarga. Which is kita lihat yang lebih praktikal lah. Dan tak silap saya, ini yang majoriti. Kalau kita lihat fatwa-fatwa yang ada, global baik, tempatan baik, dia lebih memilih bahagi tiga macam tu. Ya. Dan majlis surau ni buat macam-macam tuan. Ya. Ada yang tak ambil langsung. Ada. Di sini saya tak pasti, tapi di Kelantan ada buat, dia tak ambil. Ha, jadi dia buat apa gitu gini, peserta tu sendiri ambil bahagian dia dan dialah yang akan agihkan kepada siapa yang dia mahu. Sama ada di kawasan korban itu dilakukan atau dia buat balik bagi kat rumah. Ya. Dan saya pun pernah menyertai beberapa kali korban di kampung saya yang mana penyelar korban dia tak ambil. Tak ambil. Kita ambil sendiri, kita bagi sendiri. Ada juga yang bagi dua, ada. Di Selangor pun saya dapat resmi ada yang bagi dua. Ya, separuh dia bagi kat peserta, separuh dia ambil untuk diagihkan. Dan dia buat makan juga di surau. Ada yang bagi tiga, ada juga. Hatta saya sendiri masih uruskan korban beberapa tahun yang lalu, memang saya bagi tiga lah. Saya ambil satu per tiga, sorry, saya bagi peserta satu per tiga, dua per tiga saya ambil untuk diagih-agihkan. Dan ada juga surau yang pakai kilo. Di mana peserta dia bagi beberapa kilo seorang. Contoh 3 kilo lah dia kata. Saya bagi 3 kilo je Ustaz. Semua orang 3 kilo. Jadi saya tanya dia, macam mana boleh bagi 3 kilo? Lembu ada besar, ada kecil? Tak, kami ambil semua standard size. Bahagian semua sama saja. Contoh 800 semua. Jadi kami bagi 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Ha, lebih tu kami akan agihkan kepada komuniti sekitar. Dan kalau ada lebihan, kami akan buat jamuah lah di surau kami. Ha, macam-macam lah dia buat ya. Ala kulli hal, ada bahagian diberikan kepada peserta, ada bahagian untuk diberikan kepada fakir miskin untuk disedekahkan, kita kira that is fine. Okeylah. Ya. Ha, dan selagi mana tidak timbul pertikaian lah di kalangan peserta-peserta. Dan kalau ada pertikaian pun boleh dibawa berbincang ya. Ha, jangan main duk attack ke belakang kan, duk kutuk sana kutuk sini ya. Ha, tak baiklah. Peserta pun kena faham juga. Saya kadang-kadang pening juga dengan peserta yang tuan-tuan. Dapat daging, bawa daging komplain, daging yang tak elok, urat. Ada juga jenis macam tu. Ha, tapi ada juga yang bagus. Kita dah bagi daging kat dia, dia hantar balik daging kat kita. Dia kata, Ustaz ambil balik daging ni, Ustaz bagilah siapa-siapa. Saya tak tahu nak bagi siapa. Lah. Ambil. Macam-macam peserta ni. Ha, di samping kerana AJK dan petugas-petugas yang juga kadang-kadang memeningkan juga kepala saya. Ya. Ekor pun pernah hilang, tuan. Ekor pernah hilang. Saya urus masa tu bukan banyak, 3 ekor je. Pasal saya kalau lebih 3 ekor, kepala dah pening. Pasal komuniti saya, di flat saya tu ada 2 blok. Apartmen atas ada 2 blok dalam 500 orang je. Jadi memang tak boleh banyak-banyak, tak ada pekerja, tak ada petugas. Oh nak buat kerja kan. Ha, kalau lebih 3 ekor kami dah pening kepala. Itu pun ekor hilang. Tahu jumpa ekor kat mana? Noh dalam parit kat sebelah. Tak tahulah siapa pergi baling ekor ke belakang. Ha, seriously, ya. Ha, dua eh. Jadi hukum kita dah bincang, pembahagian pun kita dah bincang, buatlah sebaik mungkin. Dan yang ketiga akhir sekali, surau ni mungkin dia tak buat, tapi untuk nenek-nenek yang akan datang,
Yang perlu diperhatikan juga ialah akad lah yang tuan-tuan buat dengan peserta. Borang tu. Sebab itu saya amat sarankan kepada penyalah-penyah korban. Bukan hanya di suara ini. Sebab suara ini tahun ini dia tak buat. Tapi dulu dia buat kan. Tak tahulah betul ke salah. Kukuk kalau saya tengok salah tu. Tapi akan datang. Di mana akad ni tuan-tuan? Tuan-tuan rujuk saja panduan yang dikeluarkan oleh JAKIM. Boleh download internet saja. Ya? Ada dua version. Download satu pun tak apa. Bagi saya penyelarah kan, wajib baca panduan ni. Oh, pandai-pandai wajib. Memang kalau tak baca nanti kan salah buat. Dan rata-rata memang ada sikit sebanyak kekurangan pada akad yang dilakukan. Dan benda ni dah dilakukan bertahun-tahun. Dan kami bincang dengan guru kami. Di mana tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok lapan orang JAKIM, dia ada satu slot, akad untuk korban. Kebiasaannya tuan-tuan sekalikan antara harga lembu dan upah. Saya dengan ini bersetuju memakilkan pihak surau untuk membeli lembu dan melakukan urusan korban yang berkaitan. Sebanyak RM500 satu bahagian berserta upah. Dia masuk harga lembu dengan upah sekali. Which is wrong. Tak tepat. Dan sebenarnya tidak sah akad begitu. Kerana adanya ghoro. Di mana ghoro? Upah tidak dinyatakan secara berasingan daripada harga. Itu tidak boleh. Ya. Sebab tu panduan JAKIM tu kata apa? Saya dengan ini bersetuju untuk mewakilkan pihak tuan, pihak masjid, pihak surau untuk menjalankan membeli haiwan korban, menjalankan aktiviti-aktiviti berkaitan begitu ini. RM500 satu bahagian dan upah RM100. Ada harga lembu berapa? Ada upahnya berapa? RM-nya. Jadi kena ada dua di situ, kena diasingkan. Ya. Kalau tuan-tuan tak asingkan, dia jadi gorong. Dan saya banyak betul orang hantar WhatsApp pun saya betul-betul kan. Ya? Nah, jadi perlu diperhatikanlah benda tu. Ya? Nah, supaya akad kita pun jelas. Bila akad tidak jelas, of course lah kalau ia tidak sah, dia menjejaskanlah sikit sebanyak urusan muamalat yang kita lakukan. Benda ni amat penting sekali. Sebab gorong ni tuan-tuan, dia larangan yang besar dalam muamalat. Judi, gorong, riba. Penipuan. Pak ni King of the prohibition in muamalah. Raja larangan dalam muamalat. Ghoro ni memang tak dibenarkan sama sekali. Kena jelas lah sebab tuan-tuan melibatkan upah pengurusan. Ya, pengurusan ni dia ada dua. Satu percuma. Kalau percuma tak apalah. Ini pasal sebut upah. Bila sebut upah, how much? Bila tak ada how much, dia jadi ghoro. Bila ghoro, tidak sah lah. Ataupun akad tu tak valid lah sebenarnya. Jadi perlu diasingkan. Dan tak salah kalau tuan-tuan tambah hujung tu, kalau ada lebihan, saya bersetuju untuk menghibahkannya atau menghadiahkannya atau menyerahkannya kepada pihak surau. Tapi kalau tak tulis pun tak apa. Sebab harga lembu dah ada, upah pun dah fix. Bila upah tu kira milik surau lah. Tak perlulah dikembalikan. Tapi kok-kok lepas tu ada lebihan, mana tahu kan. Lepas kita dah buat jual beli lembu apa gitu gini, mana tahu syarikat tu ke atau peladang tu ke nak bagi diskaun kat kita. Ya tak? Jadi kita ambil lah duit tu. Dah masuk ke tabung surau. Tapi kena dinyatakan jugalah. Ya? Takut-takut. Ya? Tapi sepatutnya bila dinyatakan harga lembu, dinyatakan upah, dia tak timbul isu lagi. Tapi boleh jugalah dimasukkan klausa tu. Tak ada masalah sama sekali. Ya? InsyaAllah ta'ala. Jadi isyak dah. Kita pun tak azan. Pasal nak habiskan tajuk kita. Kita dah berkongsi tentang hukum. Alhamdulillah kita dah berkongsi tentang apa tadi? Lupa. Pembahagian korban dan akad lah yang perlu kita lakukan. Khususlah untuk penyelarah korban. Ada tanya apa-apa tak? Ada soalan? Tak ada? Okey, kalau tak ada, mudah-mudahan kita cukup untuk setakat ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu datang daripada saya. Mudah-mudahan kita dapat berkongsi sikit sebanyak. Dan saya doakan tuan-tuan dapat menjalani ibadah hari raya pada masa akan datang dengan baik. Aku Lukul Azhar, saya Zimadi. Waalaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.